Nah, ini saya mau cerita nih. Kebetulan liburan di Kapuali ini, tidak nyangka ya. Salah satunya itu masakan Padang tidak ada yang buka. Karena lebaran yang keempat. Jadi kita cari makanan sangat-sangat susah. Kenapa? Pada antri satu, kedua sudah pada habis ya. Kurang lebih tadi jam 8, jam 9 baru bisa dapat makanan. Itu pun sudah mau habis ya, tinggal satu potong. Nah ini, jadi luar biasa aku bilang. Tabuali ini orang pada mudik, tapi ramenya minta ampun. Rame dari biasa ya, dari hari biasa. Nah inilah satu jam perjuangan ya. Nggak taunya pilihannya bebek goreng ini. Bebek gorengnya ya, sama nasi sudah dua piring habis ya. Nah inilah ya, saya selesaiin dulu videonya. Tapi ini cepat sekali ya, belum nyampe 2 menit nih. Nah ini di jalan, di tengah pusat kotanya nih. Jadi benar-benar minta ampun, cari makanan pada antri dan pada habis, pada susah ya. Untuk khusus malam ini ya, terhubung tempat makannya salah satunya kebanyakan pecel lele dan yang lain-lain ya. Tapi pada antri, termasuk kafe tadi ya, mau makanannya habis, luar biasa ya. Ini memang kalau dilihat ini pecah rekor nih, mengalahkan Pangkal Pinang kelihatannya ya. Untuk makanannya susah, cari makanannya bukan susah tidak jual, tapi banyak yang membeli dari kota sampai ke tadi sudah agak masuk ujung, tapi masih jalur 4 pada habis, luar biasa ya. Nah, saya sekianin dulu, terima kasih ya. Saya akan bikin judulnya yang luar biasa ini ya. Judulnya nanti saya lagi pikir-pikir apa ya, sesuai dengan video inilah ya. Sekian, terima kasih.